So kita continue soalan nombor 11. Continue soalan nombor 11. Rajah 10.1 menunjukkan penukaran sebatian organik daripada satu siri homolog yang lain. So kalau kita tengok, yang ni alkina, penghidratan maknanya tambah air. Okay, jadi sebatian W. Alkina ni kalau melalui penghidratan, kat sini dia akan jadi alkohol. Kita tengok perkaitan dia ni. Okey, lepas tu alkohol pula pengoksidaan, dia akan jadi asid karboksilik. Okey, manakala alkohol dengan asid karboksilik, dia akan jadi ester, pengesteran. Okey, pengesteran. Okey, so apa lagi yang kita perlu ingat kat sini? Okey, yang dia tak tanya. Pengoksidaan ni kita boleh guna reagent dia larutan, sama ada larutan KMnO4, okey, berasid, ataupun kita boleh guna larutan K2Cr2O7 berasid. Okey. Manakala penghidratan kita campur air nak jadi alkohol, dia ada condition kan, di mana dia guna mangkin H3PO4 asid fosforik sebagai mangkin, suhu 300 degree Celsius, tekanan 60 ppm. Okey, barulah alkina dapat ditukarkan kepada alkohol. Manakala tindak balas pengesteran ni, dia campur apa? Campur H2SO4 pekat. Ini yang kita dah belajar lah. Jadi itu yang kita boleh dapat. Okey, yang kita boleh dapat daripada rajah tu. Okey, so kita tengok soalan. Soalan dia kata kat sini, apakah maksud siri homolog? Yang ni kita kena refer kepada buku teks lah. Apa maksud siri homolog? Kalau kita tengok skema, siri homolog adalah kumpulan, okey, sebatian organik yang mempunyai kumpulan berfungsi yang sama dan diwakili oleh satu formula am. Satu formula am. Jadi kalau kita tengok contoh, kalau kita refer kepada sini, kalau alkina, alkina ni adalah siri homolog. Jadi semua ahli alkina ni, kita nak kenal dia, di mesti ada C ikatan tunggal C. Itu kita panggil kumpulan berfungsi. Formula am untuk alkina adalah CnH2n, di mana n start dengan 2, 3 dan seterusnya. Ini yang dikatakan satu formula am yang sama. Okey, so soalan seterusnya. Jisim molekul relatif yang mungkin bagi alkina adalah 28, 42, 56. Dengan memilih salah satu daripada jisim molekul relatif ini, tentukan formula molekul bagi alkina dan nyatakan nama bagi alkina tersebut. Jadi kat sini kalau kita nak kira JMR ni, okay, JMR ni mana kita nak tahu JMR ni, maknanya kalau kita tengok sini formula am dia berapa? CnH2n. Jadi katakanlah cikgu nak ambil O28. Jadi kat sini kita boleh ambil n, kita tak tahu berapa kan. Kita carilah n tu. Jadi C kita tahu 12. So 12n tambah dengan 2n kali dengan 1 ni kan. Okey, kali dengan 1 2n lah. Sama dengan berapa? Kata kalau kita nak ambil 28, sama dengan 28. Lepas tu 14n ni, okey, campur 2 tu, 14n sama dengan 28, n sama dengan 2. Jadi bila dapat n sama dengan 2, maka kita tahulah dia punya formula ni kan. Okey, formula molekul dia sama dengan C2H4. Kemudian dia nak nama. So nama dia adalah itina. Itina. Tu kalau kita nak ambil sama dengan 28. Kalau kita nak ambil sama dengan 542, sama je cara dia. Iaitu kita tukar ni dah. Iaitu 12N
tambah dengan 2N sama dengan 42. Ha, jadi 12 tambah 2, 14N lah. 14N sama dengan 42. Jadi N sama dengan berapa? 3. Ha, jadi bila N sama dengan 3, formula molekul dia akan jadi C3H6. Dan kalau C3, nama dia akan jadi propina. Ha, begitulah seterusnya. Kalau kita ambil 5 penel, cara dia sama saja. So kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, rajah 10.1 dan jawapan dalam 11A. Rajah 10.1 mana ha ni? Rajah 10.1. Okey, dan jawapan dalam 11A2. Okey, nyatakan nama dan lukis formula struktur sebatian W dan sebatian X. Nyatakan nama. Okey, sebatian W dan sebatian X. W dan X. Okey, mana W dan X? Ha ni. Jadi kita bergantunglah. Katakanlah cikgu nak ambil sini, cikgu nak ambil propina. Ha, cikgu nak ambil propina ni. Jadi kalau sini kita ambil propina, okey, sini akan jadi propano. Ha, sini akan jadi asid. Okey, propanoid. Asid propanoid. Jadi dia nak gapo kat sini? Ha, dia kata nyatakan nama. Okey, nama apa dia? Okey, nama untuk W lah. Ha, jadi kalau kita nak buat, okey, cikgu boleh ke tak ni? Sini. Okey, yang pertama nama W. Apa dia tadi? Ha, propanol. Sebab cikgu ambil propanol tadi. Okey, lepas tu nama X adalah asid propanoid. Ha, sebab tadi cikgu ambil ke apa dia? Cikgu ambil propina. So dia jadi propano, asid propanoid. Okey. Lepas tu dia nak gapo pula? Dia kata lukis formula struktur. Ha, jadi markah yang ketiga dia nak formula struktur. Okey, untuk W. Formula struktur untuk W adalah, okey, propano dah sial 3, 1, 2, 3. Okey, maka kita boleh letaklah OH di mana-mana kita nak letaklah. Katakanlah cikgu letak OH kat sini, OH. So, lain tu kita gantilah dengan H. Okey, janji H ada 4 ikatan. Okey, lepas tu formula struktur kan. Okey, lepas tu formula struktur untuk X pula, asid propanoid. Asid propanoid C pun ada 3 juga kan. 1, 2, 3. Tapi asid propanoid hujung dia ada double bond O kat sini, OH. Ha, bila dia jadi asid propanoid. So H kat sini, H kat sini, H kat sini, H. Ha, gitu. Ha, jadi kita dah dah lukis formula struktur, kemudian dikata tulis persamaan kimia yang menunjukkan pertukaran antara W kepada sebatian X. So markah yang ketiga kat sini, markah yang ketiga, markah yang keempat, markah yang kelima dengan enam adalah pertukaran, iaitu propano. Kalau kita buat formula dia, C3H7OH tambah dengan asid propanoid C2H5COOH, hasilnya adalah, okey, ester. Ester ni bila H daripada OH tubik, OH daripada asid karboksilik tubik. Ha, jadi hasilnya adalah kita lukis tulis asid karboksilik dulu. Jadi C2H5CO, kemudian ambil O daripada alkohol, OC3H7. Jadi H dengan OH keluar membentuk H2O. Ha, ni dia punya persamaan. Okey, ni dia punya persamaan. Jadi di sini persamaan ni adalah, kalau kita tengok markah dia, okey, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Okey, betul, 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 markah yang kelima. Okey, kemudian markah yang keenam pula adalah seimbang lah. Markah yang keenam adalah seimbang.
value kepada X betul dah kan? Okey, betul. Value kepada X. Okey, betul lah. Okay, so dia bagi kat sini bersama kimia dia bagi dua markah kat situ. Okey, so dapatlah 6 markah. W ditukarkan kepada X, penukaran W kepada X. Okey, betul dah. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, okey, raja 10.2, okey, menunjukkan formula struktur bagi perisa pisang tiruan. Pisang tiruan ni kalau kita nampaklah kita punya COOC ni. Ha, ini adalah ester. Kalau kita nampak double bond kat sini, double bond kat sini maknanya kok ni ni, ha ni, ini adalah daripada asid karboksilik. Dan kok ni pula dia adalah daripada alkohol. Jadi kalau kita nak letak nama bagi asid karboksilik ni, asid karboksilik ni maknanya C ada dua. Maknanya dia adalah asid etanoid. Manakala sini alkohol ni C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya nama dia adalah pentanol. C5 ni adalah pen. Okey. Jadi tu yang kita dapat daripada diagram 10.2. Okey, so kita tengok soalan. Dengan menggunakan bahan yang sesuai, so terangkan secara ringkas bagaimana anda boleh menyediakan pisang tersebut di dalam makmal. Jawapan anda harus mengandungi persamaan kimia yang terlibat 7 markah. Jadi kita tahu dah tadi kan? Okey, nak dapat okey perisa pisang tersebut, kita ada asid karboksilik, asid etanoid. Okey, manakala alkohol pentanol. Maknanya kita tambah asid etanoid dengan pentanol. Okey, tapi kita tahu dah tadi, nak jadi ester tadi kan perlu ada asid sulfuric pekat. Okey, jadi kita buatlah ringkasan dia punya cara. Okey, jadi di sini bahan yang sesuai. Jadi bahan yang sesuai kat sini, apa dia yang pertama? Yang pertama, bahan yang sesuai. So, bahan yang sesuai, yang pertama kita ada pentanol. Okey, bahan yang kedua adalah asid etanoid. Ha, jadi dia kata bagaimana menyediakan. Okey, cara dia kita campur je. Ha, campur je. Okey, so kaedah dia kita campur je. Contohnya kita apa tu, kita masukkan okey tabung didih, biasa maksimum dia adalah 10. Katakanlah cikgu ambil 3 okey sentimeter padu okey asid etanoid okey dimasukkan ke dalam tabung didih, kemudian tambahkan 3 cm padu pentanol. Okey. Lepas tu yang keempat. Okey. Campuran digoncang. Bila digoncang, yang kelima kita pun tambahkan. Okey, contohnya 3 titis. Dia tak payah isi padu ni. Asid sulfuric pekat ni sebab kita guna asid sulfuric, kita kena dropper lah. Guna penitis. Jadi kita ada titis lah. Okey. Asid sulfuric pekat ke dalam campuran. Okey. Lepas tu yang keenam. Okey. Panaskan campuran dengan perlahan. Lepas tu yang ketujuh, tuangkan campuran ke dalam bika yang mengandungi air sejuk. Bila kita letak dalam air sejuk, kalau kita nak buat pematian, kita katalah okey, lapisan berminyak
berbau wangi di atas permukaan air. Okey, itu just agak simple saja. Tambah saja. Okey, so selesai tengok soalan ni. Ada lagi tak dia suruh kita buat? Okey, terangkan cerita bagaimana. Lepas tu jawapan anda harus mengambil persamaan kimia. So, tak apalah, kita tulis je. Okey, apa kita nak tulis nanti persamaan kimia ni. Tak boleh nak kata bila markah dia kata 7, kita pun rigid nak 7 je benda item. Kita buat sampai habis lah. Dia nak gapa dia. Jadi kat sini kita ada gapa dia pentanol. Pentanol C5 lah dah. C5 H pun apa? Okey, CN H2N plus 1 kan 11 OH. Okey, so tambah dengan acid etanoid CH3 COOH. Jadi hok ni tubik, hok ni tubik. Jadi hasil dia CH3 CO ambil O belah alkohol O C5H11. Jadi H2O hasil dia daripada H ni dengan OH ni. Jadi H2O. Okey, selesai persamaan kimia dia. Okey, selesai soalan B. So kita pergi kepada soalan C. Soalan C, rajah 10.3 menunjukkan dua jenis pembasmi kuman tangan yang mengandungi peratusan alkohol yang berbeza. Yang ni alkohol dia 75%, yang ni alkohol dia 55%. So dia kata kat sini, pemilihan pembasmi kuman tangan yang akan anda guna, pilih. So wajarkan jawapan anda. So sebenarnya, kalau pembasmi kuman zaman COVID-COVID ni, ia nak hok peratus alkohol ni lebih tinggi lah. Jadi barulah lebih mudah untuk bakteria mikroorganisma tu mati. Jadi di sini kita wajarkan, okey, so kita boleh kata A lah. Kita pilih gapo? Contohlah jawapan yang pertama, katakanlah kita pilih A. Yang pertama kita pilih A. So wajarkanlah kenapa kita pilih A, sebab peratusan alkohol adalah lebih tinggi. Jadi bila alkohol tinggi, maka dia bolehlah membasmi kuman. Boleh membasmi kuman. Tapi kalau kita pilih B pun boleh juga, sesuai dengan kita lah. Kita pilih B. Kalau kita pilih B apa? Sebab peratusan alkohol adalah lebih rendah. Jadi dah bila lebih rendah, maka kuranglah okay, bahaya pada kulit. Sebab alkohol-alkohol ni tak molek sangat untuk kulit. Jadi kalau kulit sensitif, memanglah tak sesuai dengan alkohol. Okey, boleh eh? So dengan tu cikgu rasa cikgu dah selesai perbincangan kertas perak negeri 2 dengan awak. Dan cikgu harap ianya dapat membantulah awak untuk ulang kaji. Okey.